Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan 17 akan membentangkan filem Suffragette. Ahli kumpulannya adalah Nur Fatan binti Masadi, Nur Hatijah binti Jalan. Secara umumnya, pengenalan bagi filem Suffragette ini adalah sebuah filem yang diterbitkan oleh Focus Features dan diarahkan oleh Sarah Kevin. Filem Suffragette ini adalah filem pembukaan di Festival Film London PFI pada 7 Oktober 2015. Filem Suffragette ini yang memaparkan sistem patriarki yang sangat superior yang telah menindas kaum wanita. Filem ini juga menceritakan bagaimana seseorang wanita memperjuangkan hak-hak mereka untuk kesetaraan dalam kehidupan sehingga sanggup berkorban dalam banyak hal sebagai menjadi seorang wanita. Justru itu juga, filem ini juga menjelaskan ketidaksamaan gender antara lelaki dan wanita yang dibezakan dengan status sekaligus wujud diskriminasi. Tidak lupa juga, watak-watak utama yang terdapat dalam filem ini adalah Maud Watts, iaitu seorang istri, ibu dan juga buruh kilang Dobby. Beliau adalah merupakan wakil ahli gerakan Suffragettes, hak pilih, wanita yang mempunyai semangat yang tinggi untuk berjuang. Seterusnya adalah Sunny, iaitu beliau merupakan suami kepada Maud Watts. Mereka berdua mempunyai tempat pekerjaan yang sama, iaitu buruh kilang Dobby. Walhal, suaminya mempunyai gaji dan kedudukan yang lebih tinggi daripada Maud Watts, iaitu istrinya. Beliau telah menolak tindakan istrinya yang melibatkan diri dengan gerakan Suffragettes. Tambahan itu adalah watak Arthur State, iaitu seorang inspektor polis yang menolak penuh dengan tindakan yang dilakukan oleh wanita yang berjuang dengan gerakan mereka. Tambahan itu adalah watak Violet Miller, iaitu sahabat Maud Watts yang membawa Maud pada awalnya melibatkan diri dengan gerakan ini. Mereka juga bersama-sama berjuang untuk berkorban untuk mendapatkan hak wanita. Sejajar dengan itu, plot dalam filem ini pada mulanya adalah kisah Maud yang bekerja di kilang Dobby yang bekerja siang dan malam. Kaum wanita yang sering ditindas kerana dianggap kaum yang lemah. Seterusnya, isu gender yang ketara yang menyebelahi kaum lelaki berbanding wanita. Klimaks dalam filem ini adalah berlaku pergelutan untuk memperjuangkan hak-hak wanita. Ramai wanita yang melibatkan diri dengan gerakan tersebut. Wanita yang lebih diarahkan mengambil kerja yang berat berbanding lelaki, seterusnya mengambil kesempatan dengan memperkosakan wanita. Justru itu, wanita mendapat gaji yang sedikit walaupun melakukan kerja yang lebih daripada kaum lelaki. Pengakhiran dalam filem ini adalah wanita dipukul dan disiksa atas tindakan-tindakan mereka untuk memperjuangkan keadilan mereka. Pada masa yang sama juga, suami-suami mereka melarang mereka bergiat dalam gerakan tersebut. Namun mereka masih berjuang untuk mendapatkan hak-hak wanita. Banyak wanita yang berkorban untuk berjuang mendapatkan kemenangan dan pengadilan yang adil. Dan akhirnya mereka berjaya mendapatkan hak-hak wanita tersebut. Seterusnya, saya Nurul Hatijah binti Jalal akan menyambung pembentangan pada bahagian penyampaian critical assessment berkaitan isu ketaksamaan gender dalam filem Suffragettes. Isu ketaksamaan gender yang pertama dalam filem Suffragette ialah isu diskriminasi terhadap golongan wanita. Terdapat 5 bentuk diskriminasi terhadap golongan wanita dalam filem Suffragette, yaitu hak pengundian tidak diberikan ke atas wanita, keganasan terhadap wanita, upah gaji yang tidak sama rata, wanita tidak diberikan hak penjagaan ke atas anak, dan gangguan seksual ke atas wanita di tempat kerja. Isu diskriminasi yang pertama yaitu hak pengundian tidak diberikan ke atas wanita. Storyline, Maud menggantikan Violet untuk mewakili kelas House Laundry menyampaikan ucapan di parlimen kerana Violet telah dikasari dan dipukul oleh suaminya malam sebelum hari pengucapan. Tujuan testimoni ini adalah untuk mendengar suara-suara wanita agar membolehkan wanita diberikan hak yang sama seperti lelaki untuk mengundi. Namun, semasa pengumuman diadakan, selepas mengambil kira testimoni wanita-wanita bekerja di sana, parlimen mengumumkan bahawa wanita masih tidak layak untuk mengundi tanpa alasan yang munasabah. Maud terkejut dengan keputusan parlimen kerana dia telah memberi testimoninya secara terperinci mengenai penindasan yang dialami oleh wanita di tempat kerjanya.
pegawai polis yang menjaga kawasan perhimpunan juga memerli kaum wanita yang tidak diberikan hak pengundian. Jelaslah bahwa wanita mengalami diskriminasi dalam hak pengundian. Berikut merupakan scene yang menunjukkan berlaku penindasan hak dan juga keganasan terhadap wanita. After careful debate with a number of MPs very sympathetic to the women's cause, it was carried that there was not the evidence to support any change to the suffrage bill. What? No votes for women then, sir. No votes. Isu diskriminasi yang kedua adalah keganasan terhadap wanita. Semasa hari keputusan hak mengundi bagi wanita, Parlimen mengumumkan bahwa wanita masih tidak layak untuk mengundi, walaupun selepas Parlimen mendengar wakil-wakil wanita dari pelbagai tempat kerja mengenai diskriminasi yang mereka alami. Hal ini menyebabkan wanita di tempat perhimpunan mengamuk dan mengutuk Parlimen yang tidak adil terhadap hak yang sepatutnya mereka perolehi. Wanita yang mengikuti perhimpunan di Parlimen tersebut diperlakukan dengan ganas dan kasar oleh pegawai polis seperti dipukul, ditendang, dan ditangkap. Selain itu, Maud juga telah ditangkap dan dipenjarakan bersama Edith, Emily, dan Violet. But Mr. Lloyd George listened, he took it all down. Sham. Sham. It's a sham! Isu diskriminasi yang pertama yaitu gangguan seksual ke atas wanita di tempat kerja. Berdasarkan storyline, suatu hari, semasa Maud pergi ke store atas untuk mengambil barang, Maud tidak sengaja ternampak supervisornya, yaitu Tyler, sedang melakukan gangguan seksual kepada seorang pekerja muda, yaitu Maggie, anak kepada Violet. Maud tidak sengaja menjatuhkan barang-barang dan Tyler telah menyadari yang Maud ternampak perbuatannya tersebut. Berdasarkan dialog daripada Tyler yaitu "She reminds me of you at that age" tersebut menunjukkan Maud juga pernah mengalami gangguan seksual oleh supervisornya itu. Hal ini menyebabkan dia trauma selepas melihat Maggie diperlakukan sama sepertinya semasa dia masih remaja. Ini merupakan scene yang menunjukkan berlakunya gangguan seksual ke atas wanita. You better work. Go, get out. What did you want, Maud? 14 short on soap paddles. Why don't you tell acquisitions if we're short? Hey? I don't want to slip up like that to happen again, do you hear? She reminds me of you at that age. Isu diskriminasi yang ketiga ialah upah gaji yang tidak sama rata antara lelaki dan wanita. Berdasarkan storyline, semasa Maud memberikan testimoninya di hadapan Mr. Lloyd George, dia memberitahu terdapat perbezaan upah gaji antara lelaki dan wanita di tempat kerjanya, dan wanita terpaksa bekerja 3 jam lebih masa berbanding lelaki. Keadaan ini menunjukkan wanita mengalami diskriminasi dari segi bayaran upah, di mana upah yang dibayar kepada wanita lebih rendah berbanding lelaki, dan wanita terpaksa bekerja lebih masa daripada lelaki. Scene ini menunjukkan berlaku diskriminasi dari segi upah. It's nothing, I'm all right. It's Mrs. Watts, sir. Mrs. Miller isn't able to. I have her testimony. You work at the Glass House Laundry in Bethnal Green, too? I was born there. Then I should like to hear your testimony. Lord, you work a short life if you're a woman. And why is that? You get your aches and your chest cough, crushed fingers, leg ulcers, burns, headaches from the gas. We had one girl last year poisoned, got work again, ruined her lungs.
And your pay? We get 13 shillings a week, sir. For a man, it's 19. And we work a third more the hours. They're outside most days on delivery, so at least they're in the fresh air. Isu diskriminasi yang terakhir adalah wanita tidak diberikan hak penjagaan ke atas anak. Berdasarkan storyline, Maud telah ditangkap oleh polis untuk kali kedua karena menyertai aktiviti suffragette. Dia telah dihantar oleh polis ke hadapan rumahnya dan ramai jiran serta suaminya melihat situasi tersebut. Suaminya, Sonny, marah dan telah mengusirnya keluar dari rumah. Dia juga tidak memberi peluang kepada Maud untuk berjumpa dengan anak mereka yaitu George. Hal ini menyebabkan Maud terpaksa berjumpa dengan anaknya George secara sembunyi-sembunyi karena takut ketahuan oleh suaminya, Sonny. Namun, Sonny mendapat tahu Maud mengambil George di sekolah dan semasa Maud menghantar balik George, Sonny memberi amaran kepada Maud untuk tidak berjumpa dengan George karena mengikut undang-undang, George adalah di bawah haknya. George. Scene ini adalah bukti di mana wanita mengalami diskriminasi, yaitu tidak diberikan hak penjagaan ke atas anak mereka. Please. Trust you with him. After what you did to Taylor. What did Taylor do to me, Sonny? For years. George belongs with me. The law says he's mine, Maud. Where he belongs is up to me. That's the law. Seterusnya, isu ketaksaman gender yang terdapat dalam film Suffragette ialah stereotype gender. Film ini menunjukkan berlaku stereotype gender dari segi peranan reproduktif dan juga peranan produktif. Peranan reproduktif merujuk kepada aktiviti harian dalam ruang rumah, private, yang tidak mempunyai nilai keuangan. Peranan ini didominasi oleh golongan wanita. Watak Maud menunjukkan dia melakukan tugas-tugas di rumah seperti mengurus keperluan suami dan anaknya, membasuh pakaian dan menyediakan makanan tanpa dibantu oleh suaminya. Setiap pagi, dia juga perlu bangun awal untuk menghantar anaknya George ke sekolah. Selepas selesai menghantar anaknya, dia akan terus pergi ke tempat kerja untuk melakukan kerja produktif. Hal ini menunjukkan isu dui peranan wanita dalam lingkungan rumah dianggap tidak produktif dan peranan ini dilihat sebagai kurang penting. Seterusnya, peranan produktif adalah merupakan aktiviti kerja yang mempunyai nilai pertukaran sama ada nyata, actual, atau berkeupayaan untuk dimajukan, potensial. Walaupun wanita terlibat dalam aktiviti ekonomi dalam masa yang sama, masih menguruskan rumah tangga. Wanita yang berada dalam lingkungan rumah tangga juga perlu melakukan peranan produktif dengan menyumbang pendapatan kepada keluarga mereka. Maud tersepit antara dua peranan, yaitu peranan produktif dan reproduktif. Sebagai contohnya, Maud sama-sama bekerja dengan suaminya di Glass House Laundry dan di rumah dia juga terpaksa melakukan kerja-kerja rumah tanpa bantuan suaminya. Jelaslah bahwa stereotip gender dari segi peranan reproduktif dan peranan produktif telah mewujudkan satu ketidakseimbangan gender. You're coming to bed. I'm just gonna get this done. Stereotype gender yang kedua adalah gambaran lelaki sebagai ketua keluarga dan pembuat keputusan. Berdasarkan storyline, keluarga Maud mengamalkan sistem patriarki di mana suaminya adalah ketua keluarga, sekaligus pembuat keputusan dalam keluarga. Buktinya, Sonny menghalang Maud untuk mengikuti aktiviti suffragette dan memberi amaran kepada Maud untuk tidak mempermalukannya dengan menjadi ahli suffragette. Apabila Maud kedapatan mengikuti perhimpunan ahli suffragette dan dihantar oleh polis ke hadapan rumah mereka, Sonny telah menghalau Maud keluar dari rumah dan tidak membenarkan Maud untuk berjumpa dengan anak mereka lagi. Waited and waited for you as it was almost dawn. I was praying for you to come home. Back now. You won't ever shame me like that again. Teori yang dapat dikaitkan untuk memahami fenomena
ketaksaman gender yang berlaku dalam film Softgrid ini adalah teori feminisme liberal. Objektif pertama teori ini ialah mengusulkan penghapusan undang-undang dan polisi yang dapat mengamalkan diskriminasi gender. Storyline yang dapat dikaitkan dengan objektif pertama teori ini ialah Maud Walsh adalah seorang feminist liberal karena dia bekerja keras untuk mendapatkan hak mengundi bagi wanita dengan mengebom peti surat dan juga rumah parlimen. Maud melakukan semua itu demi mendapatkan hak wanita yang sama dengan lelaki. Dia melakukan dengan aman sehinggalah keadaan memaksanya untuk bertindak secara vandalism karena hak mereka tidak dipedulikan oleh kerajaan. Objektif kedua teori feminis liberal yang terdapat dalam film ini ialah membebaskan wanita dari diskriminasi dan sistem yang mengamalkan seksisme. Berdasarkan storyline, Maud memberikan testimoninya di parlimen tentang gaji yang tidak sama rata antara pekerja lelaki dan wanita. Pekerja lelaki dibayar lebih tinggi berbanding wanita, sedangkan pekerja wanita terpaksa bekerja 3 jam lebih daripada lelaki. Maud berusaha untuk mendapatkan hak mengundi bagi wanita karena keselesaan di tempat kerja. Selepas melihat seorang pekerja perempuan yaitu Maggie dicabul oleh Tyler, Maud bertindak mencarikan Maggie pekerjaan baru supaya Maggie tidak mengalami gangguan seksual lagi. Sehubungan dengan itu, analisis film ini bagi latar belakang backdrop adalah film ini bertemakan film sejarah iaitu berlakunya perubahan sosial atas ketidaksamaan gender khususnya kepada kaum wanita. Film ini juga memperlihatkan perjuangan kaum wanita yang berusaha untuk mendapatkan keadilan dan hak kesetaraan gender. Ekoran dengan itu, kaum wanita ini juga banyak berkorban agar mendapat dorongan dari kalangan orang yang berstatus tinggi untuk membantu mereka. Walau bagaimanapun, gerakan ini sering ditolak dan ditindas, namun alih-alih gerakan ini enggan berputus asa untuk mendapatkan kehidupan generasi yang akan datang menikmati kehidupan mereka walaupun mempunyai gender yang berbeza. Seterusnya, pakaian dan kostum yang terdapat dalam film ini adalah pakaian yang digunakan dalam film ini adalah bersesuaian dengan cuaca di negara London. Pakaian yang digunakan dalam film ini juga dapat membezakan taraf mereka. Pakaian yang digunakan oleh Maud Watts dan buruh wanita yang terdapat di film itu adalah kain kosong yang berserba putih. Special effect yang terdapat dalam film ini adalah berlaku pergelutan di kawasan umum untuk mendapatkan keadilan hak wanita. Limitasi yang sangat ketara dalam film ini atas ketidaksamaan gender dan seterusnya berlakunya keganasan atas ketidaksamaan gender, misalnya membaling batu dan membakar api dalam kotak pos. Seterusnya, penyuntingan editing dalam film ini adalah penyuntingan adalah peringkat proses di mana seseorang penulis atau editor berusaha untuk memperbaiki draft dengan memperbetulkan kesilapan agar lebih menarik. Memperbaiki kesalahan kita boleh menjadi aktiviti kreatif yang luar biasa yang membawa kita untuk menjelaskan idea-idea dan situasi film itu lebih berkualiti setelah dilakukan proses penyuntingan. Dengan kata lain, proses penyuntingan ini penting dalam mengkaji dan menghasilkan sebuah filem yang bermutu dan mampu memberikan manfaat kepada penonton. Seterusnya, kontekstual filem dalam filem ini bagi sejarah adalah masyarakat dahulu yang mengamalkan sistem patriarki iaitu kaum lelaki lebih mendominasikan semua aspek. Berlakunya diskriminasi dan prejudis terhadap kaum wanita. Dan wanita juga dilihat inferior dan hanya layak melakukan kerja-kerja reproduktif. Seterusnya, kontekstual filem bagi isu semasa adalah wanita Arab Saudi yang telah mendapat hak kesetaraan untuk boleh memandu pada tahun 2018. Seterusnya adalah 5 wanita pertama yang telah menjadi pemimpin tertinggi negara, dengan kata lain menjadi ketua negara. Dan terdapat 12 negara Asia yang pernah dipimpin oleh Perdana Menteri wanita. Sepanjang sejarah dunia, wanita sering diketepikan dalam bidang politik dan kurang diberikan kuasa memerintah. Sehingga tahun 2016, hanya terdapat 44 daripada 196 buah negara yang menjadi wanita sebagai ketua negara. Oleh itu, terdapat 5 wanita yang menjadi ketua negara, yaitu negara Iceland, negara Argentina, negara Filipina, negara India,
dan juga negara Liberia. Secara keseluruhan, filem Suffragette dapat menggambarkan bagaimana ketidakseimbangan gender berlaku sejak dari zaman dahulu lagi. Namun, ketidaksamaan ini mampu diatasi dengan usaha dan perjuangan pihak yang tidak putus asa membela hak mereka. Umumnya, filem ini hanya memfokuskan pada watak wanita yang mengalami diskriminasi dan cuba keluar dari penindasan yang dialami sejak berdekad lamanya. Hasil perjuangan gerakan feminis inilah yang berjaya merapatkan jurang ketidaksamaan antara wanita dan lelaki. Banyak nilai dan inspirasi hasil daripada perjuangan yang tidak putus asa dari demi membela hak dan mencapai keserataan bersama. Terima kasih.